Seneng tuh, udah gua ajak main adek lu. Jangan, pergi! Dek, kamu jangan takut ya. Kita itu sebenarnya mau bantu kamu kok. Kamu sebenarnya tinggal di mana? Dan kamu tuh siapa? Dek, Babe minta lu jangan tanya-tanya dulu, ya. Tunggu dia tenang, dia masih trauma. Iya, betul. Kita jangan paksa dia. Biar dia tenang dulu. Iya, Ma. Biar saya buatin minum ya. Eh, buat gue juga bikinin, jangan lupa. Aku takut kehilangan kamu, Brina. Aku kangen sama kamu. Oti, Babe titip Gilang sama Dilan ya. Ntar kalau dia tenang, baru ditanya-tanyain. Iya, Be. Aduh, Gi. Lapar nih, Gi. Buruan dah. Sabar, Bim. Selamat siang. Siang. Sepertinya saya melihat ada apa gerangan perkumpulan ini dibuat. Dan saya mendengar ada bisikan dan omongan dari warga yang tidak mengenakan telinga saya. Biasa, Pak. Ini urusan anak-anak. Mohon maaf. Perkenalkan, saya ini pejabat RT di sini yang dipilih secara demokratis dan kritis. Saya mendengar komplain dari warga. Banyak sekali komplain dari warga yang mengatakan bahwa Bang Agi ini kerap kali melakukan tindakan yang tidak harmonis terhadap warga sekitar. Seperti gulungan ombak besar di lautan yang mengalir jauh sampai ke pinggir pantai. Membuat gaduh. Oh, begitu yang dituduhin sama masyarakat. Saya minta maaf. Terus terang, saya nggak punya maksud kayak begitu. Oh, bagus kalau memang tidak ada maksud seperti itu. Tapi ini sekali lagi bukan keinginan saya. Tapi ini komplain dari warga. Jadi mohon pengertiannya kalau memang ingin pergi, saya persilahkan. Kalau begitu, saya ucapkan selamat jalan dan hati-hati di jalan. Jangan lupa berdoa. Yeh. Minumannya udah jadi. Iya, parah. Wow, amazing. Kok bisa ada perempuan secantik ini di rumah ini? Sudah matang dan siap jadi ibu dari anak-anakku. Oh. Babe udah mau pergi? Iya, Farah. Nih diminta sama bapak pejabat ini. Oh, bukan begitu maksud saya. Begini, Bang Agi. Sebagai pejabat RT di sini yang dipilih secara demokratis dan juga kritis, saya hanya ingin menghimbau kepada Bang Agi dan yang lain tetap menjaga ketertiban dan tidak membuat gaduh seperti gulungan ombak-ombak yang besar yang mengalir sampai dengan ke pinggir pantai tadi. Begitu. Ngomong-ngomong, ini kita belum berkenalan.